Tuhan Yesus tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Kita yang memerlukan segala-galanya daripada Dia. Apabila Yesus bertanya kepada Filipus dalam Yohanes bab yang ke-6 tentang bagaimana untuk membeli dan memberi makan kepada orang ramai, Yesus tidak bertanya untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi agar dia boleh melakukan mujizat memberi makan kepada lebih 5,000 orang. Jadi kalau Yesus meminta atau memerlukan sesuatu, kita harus memberi sepenuh perhatian tentang apa perkara yang indah dan besar yang Yesus ingin lakukan daripada permintaannya itu. Nah, mari kita kembali lagi dalam Yohanes bab yang ke-4. Setelah Yesus duduk berehat di tepi perigi di Samaria, kerana dia berasa letih setelah berjalan jauh, Alkitab menyatakan bahwa kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Murid-murid Yesus telah pergi ke bandar untuk membeli makanan. Lihat permintaan Yesus, "Berilah aku minum." Nah, adakah Yesus memerlukan minuman? Ya, dia haus, malah lapar. Sebab itu, para muridnya pergi membeli makanan. Tetapi, adakah itu sebab utama kenapa Yesus berkata, "Berilah aku minum"? Tidak, ianya lebih lagi daripada itu. Apa perkara yang indah dan besar yang Yesus ingin lakukan daripada permintaannya kepada perempuan itu? Yesus sendiri berfirman, "Kalaulah kamu mengetahui pemberian Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' tentulah kamu pula akan meminta daripadanya dan dia akan mengurniaimu air hidup," the living water. Wow. Nah, ini prinsip kebenaran Alkitab. Apa saja yang kita berikan atau serahkan kepada Yesus kerana iman kita kepadanya, dia akan memberi kita lebih lagi daripada itu. Beri dia 5 buku roti dan dia akan memberi balik roti yang cukup kepada lebih 5,000 orang. Beri dia air minum dan dia akan memberi air hidup. Beri dia hidup kamu dan dia akan memberi hidup yang baru dan kekal selamanya. Tetapi semua ini bukan seperti sistem barter. Kamu beri kemudian kamu dapat. Tidak, ini bukan prinsip perdagangan tetapi perhubungan. Kita harus terlebih dahulu pertama mengenali siapa Tuhan Yesus Mesiah ini. Kalaulah kamu mengetahui pemberian Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Mengenali siapa Tuhan Yesus Mesiah itu sangat-sangat penting. Dan kedua, semua anugerah ini akan diberikan kepada mereka yang meminta daripadanya melalui iman. Yesus berkata, "Tentulah kamu pula akan meminta daripadanya dan dia akan mengurniaimu air hidup." Kamu ingin mendapat air hidup, yaitu hidup yang kekal dan dipenuhi dengan Roh Kudus? Kenali Yesus dan minta daripadanya. Amin.